Halo, sahabat-sahabat Asanka YNT semua. Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Nah, ini saya lagi berada di toko Mega Baja. Nah, ini toko Mega Baja, Jalan Sepagar, Desa Karangjumpo, Kelurahan Karangjumpo, Kecamatan Tirto, daerah Pekalongan ini. Nah, ini itu yang akses yang ramai itu adalah jalur Pantura Pekalongan Semarang ini. Nah, itu. Nah, ini seperti kemarin yang request dari sahabat-sahabat Asanka YNT semua, kemarin minta saya update untuk harga besi 13 ulir dan besi 16 ulir. Yuk kita ke lokasinya saja. Ini tadi saya sudah minta sama bagian marketingnya, saya sudah mendapatkan izin. Saya dikasih izin untuk update harga besi 13 ulir dengan harga yang tadi sudah dikasih daftar sama orang marketing dari Mega Baja ini sendiri. Nah, ini berarti ini besi 16-nya ini. Besi 16. Ini untuk besi 13 ulirnya itu. 13 ulirnya. Oke. Akan saya sebutkan aja untuk besi 13 ulir dengan ukuran 12,6, yaitu harganya 142.000. Jadi kalau seumpama ukuran aslinya adalah 12,6, yaitu 142.000. Untuk besi beton ulir yang ukuran 13 KS dari produk Krakatau Steel itu harganya 185.000. Ini karena kemarin dari sahabat-sahabat Asanka YNT semua requestnya cuma besi 16 sama besi 13. Karena kemarin yang request itu yang pada nonton yang saya sebutkan dari besi 6 sampai besi 12. Nah, sekarang besi beton 16 ulir ukuran aslinya adalah 15,7, yaitu harganya Rp235.000. Oke ya. Ini untuk sahabat-sahabat Asanka YNT. Kalau untuk yang besi ulir 12,6 atau dengan besi 13 itu 142, dan besi beton ulir 13 ulir yang dari KS 185, dan besi beton 16 ulir yang 15,7 diameternya itu Rp235.000. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat update harga besi beton saya di toko Mega Baja. Nanti harga-harganya akan saya cantumkan di deskripsi serta alamat dari toko Mega Baja ini sendiri, yaitu alamatnya Jalan Sepacar nomor 308, Desa Karangjumpo, Kelurahan Karangjumpo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Ini tepatnya di jalur Pantura antara
Pemalang, Pekalongan, Semarang, ini jalur Pantura Tirto ini. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam dari kami. Salam membangun.